Ini maggot dewasa yang sudah berumur di atas 10 hari ini ya. Ini yang mau nanti kita kasih makan ke kenyal-kenyal nih ya. Kita kasih makan ke bebek nih ya. Awalnya sih kita kasih makan untuk ke apa namanya? Ke lele nih ya. Cuman perkembangan zaman nih kita udah mulai ternak bebek juga. Dan sangat cocok juga dikasih maggot nih, maggot BSF. Itu terbukti beratnya itu sangat signifikan naiknya nih setelah kita kasih maggot BSF ya, karena kandungan proteinnya sangat tinggi nih. Dan ini sangat membantu untuk menekan biaya kosnya, Pak ya. Iya. Ini ada DOD nih ya. Ada DOD baru datang nih. Udah berapa hari nih, Pak nih? 2 hari. 2 hari nih ya. Nah, ini bebek yang sudah umur 2 hari, sekarang kita udah mulai ternak bebek juga nih ya. Ini kita beli ini per ekor ini, karena ketengan harganya 12.000 nih. Tapi kalau teman-teman ada yang mau beli per dus nih isi 100, biasanya sekitar 10 sampai 11.000 harganya. Per ekornya jatuhnya nanti. Ini kita udah mulai beternak bebek juga sini ya. Jadi kalau teman-teman juga ada yang ada yang punya lahan mungkin ya, bisa ternak bebek selain ternak lele ya. Ternak bebek juga dan ternak maggot juga ya. Dan semuanya sangat bernilai konsumsi semua ya. Jadi bisa kita jual dan kita bisa komersilkan nih. Ini ternak maggotnya nih. Nah, ini teman-teman juga kalau yang sekarang kita selain masarin lele ya, kita masarin ini juga bebek ya. Jadi bebek konsumsi ini udah siap konsumsi, ini umur berapa umurnya? 50 hari. 50 hari nih ya. Ini sekiloan ya, sekiloan lebihan ya. Ini harga sangat kompetitif lah, Kak. Ya, boleh diadu lah nih harganya ya untuk di sini ya. Nanti teman-teman kalau mau ini bisa kontak juga ya. Karena selain lele juga maggot juga ya kita bebek juga sekarang nih. Nah, ini kita mau kasih untuk bebek nih ya, yang baru umur 2 hari nih DOD-nya nih. Nah, ini kita kasih ini. Nah, ini. Waduh. Belum tahu semua kali ini. Wah, ini makan snack nih. Jadi nggak cuma lele aja nih yang kalau kasih makan ini dia langsung beringas makannya ya. Bebek juga nih, ini baru umur 2 hari nih. Udah begini dan sehat-sehat semua nih. Ya, itu udah kenyangan, temboloknya gede banget. Nih, kenyangan udah gede banget temboloknya, udah tidur dia. Gesit langsung ya. Iya, gesit ya. Badannya langsung kelihatan beda. Kalau teman-teman mau ternak nih bagus banget nih, selain lele, bebek, juga maggot nih. Semuanya kalau ada yang berhasil ini bisa dijual semua teman-teman nih. Ekornya udah numbuh semua tuh. Ekor udah numbuh semua ya ini. Oh iya ini ya. Sama kepala itu putih. Oh udah habis bentar aja. Bener ya. Serasa keju sama roti kali ini. Nah ini snacknya ini nih, kita paginya mungkin kasih makan dedek Pak ya, ke pagi ya? Pagi sama malam Pak? Ya, siangnya gini. Tadi jam 10 kita kasih. Jam 10 kasih.
siang kita kasih, siang kasih. Jam 4-an kita kasih. Sore kita kasih lagi. Kalau untuk masih ini kasih 2-3 kali Pak ya ini untuk magotnya ya. Ini masa pertumbuhan kan. Masa pertumbuhan ya. Ini kalau udah 20 hari kita kasih pagi sore aja udah. Kalau udah 20 hari. Dedeknya yang tambah paling ya, magotnya dikurangin. Udah habis deh. Udah habis sekarang ini deh. Udah kosong sebentar aja. Bersih. Nah, bersih nih. Nanti kita kasih makan juga selain ke bebek ya, kita kasih makan ke lele juga di sini nih. Ya. Nah, ini teman-teman nih kita kasih ke ini ya. Nah, ke lele nih. Lelenya udah kenyang tadi udah dikasih ya. Ini yang lapar harusnya nih. Oke, teman-teman ya, cukup sekian ya. Sharing kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kekurangan, semoga sukses selalu teman-teman juga.